Halo, saya Dr. Dara dari Smek Tebet. Hari ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta mengenai kesehatan mata. Tidak, bahkan sangat berbahaya. Beredar di sekitar masyarakat, penggunaan berbagai ramuan tradisional seperti rebusan daun sirih, air bunga telang, ekstrak herbal dapat menyembuhkan berbagai penyakit pada mata. Tapi ini ternyata mitos. Faktanya, ramuan ini sangat berbahaya bagi mata. Selain tidak diketahui kesterilan, kebersihannya, meneteskan ramuan ini ke mata dapat menyebabkan infeksi jamur yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diterapi dengan baik.